Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, suksesnya pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak tidak lepas dari keterlibatan semua pihak yang telah mengerjakan segala potensi untuk melakukan pembangunan di wilayah sasaran. Berikut ungkapan terima kasih dan SSK TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Ditandai dengan berakhirnya pekerjaan jalan rapat beton jalan sepanjang 1.100 meter di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, maka berakhir sudah pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Dan SSK Kapten Kavaleri Edi Darmadi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua yang terlibat dalam kegiatan TMMD ke-111 ini, baik itu warga maupun TNI. Hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 kita masih akan berkumpul di ruangan atau di aula pesantren Salafiyah ini. Maaf sama bapak-bapak sekalian yang hadir di sini dan rekan-rekan prajurit, saya mungkin memberikan sambutan ini tidak secara pakai yang terhormat. Kenapa? Ya karena kalau disampaikan yang terhormat tidak ada yang saya sebutkan, nanti ada yang sakit hati. Kemarin itu saya berkasih dengan jumlah, sebetulnya jumlah kita dari PU itu hanya 2.800-an. Setiap tahun ada, bahkan setiap tahun itu dilaksanakan dua kali. Ada periode pertama, yaitu mulai Januari sampai Juni, kemudian dari Juli, periode kedua sampai bulan Desember. Kapten Kavaleri Edi Darmadi berharap apa yang sudah dibangun saat ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat, baik itu untuk kebutuhan mencari nafkah, untuk transportasi maupun untuk kebutuhan lainnya. Tim Liputan melaporkan.